Ini lur 5 bulan sudah tanpa kur, sudah besar gini. 5 bulan. Tarik. Ini memang di sini ikannya pakai makan alami, tidak kur. Jadi makannya alami, tidak sudah dikasih makan apa-apa. Jadi makannya itu lumut dari kolam ini. Istilahnya seperti danau cuma luas, itu makannya alami aja, lumut, kampung. Ini sudah besar ini. Ini 1 kilonya 5. Maning lur, dia di mancing ngetes kolam berapa bulan tadi? 6 bulan. Mau dites besarnya seperti apa ini kolam di wilayah Koya Timur. Kolamnya sangat luas, lur. Terlihat. Punya Bapak Kisno. Punya Bapak Kisno. Mangkuban itu Wudo. Transmigrasi dari Kebumen. Oh, Prokerto. Tahun 82 ke sini ya. 84. Di luar lagi diri. Sebelum dipanen, kolamnya dites dulu. Besarnya seperti apa? Nanti baru dipanen. Ini tes. Jadi nanti kalau sudah dites ini, terus disaring-saring. Yang isinya paling 1 kilo 4, 5 boleh jual. Kalau paling 7 tepat lagi. Ini lalur perang apa di Papua. Insya Allah berhasil. Kolamnya luas sekali. Oke, lagi mancing. Thank you.
alami tapi gemuk-gemuk. Lur, ikannya besar. Oh iya iya. Ikannya ya. Ikannya besar-besar nih, pakannya alami. Pakannya alami. Kangkung, lumut, sayur-sayuran. Jadi yang punya lahan, punya kolam ini tidak memberi makanan. Jadi selama 5 bulan dibiarkan saja seperti di laut, ikannya besar sendiri. Ini dites dulu untuk pengetesan panen. Jadi sebelum dipanen ini nanti airnya disedot terus dipanen, kita tes dulu. Ini sudah dipancing. Besar-besar. Dites lagi. Telu. Jadi di Papua ini kayak nang Jawa, bicaranya bahasa Jawa. Jawa. Ini sama budenya. Wong Jawa ya bahasanya Jawa. Telung bos izinnya nang di. Ini alat pancingnya alami, pakai bahan kayu. Mungkin kedepannya bisa untuk tempat wisata, dibikin saung, tempat makan, tempat refreshing, dibikin saung-saung, balai-balai. Tuh pegunungannya, lokasinya di Koya Timur, distrik Muara Tami, Jayapura, Provinsi Papua. Ini pengetesnya. Pak Bandi dari Jayapura ini mengetes kebesaran ikan berapa belum dipanen. Yo. Jadi kita sampling kebesaran ikan sudah berapa, nanti baru dipanen. Angel. Yang mau mancing ke sini saja. Transmigrasi yang sukses. Dari Purwokerto, Kota Satria. Di sana sedang lockdown, di sini tidak ada corona. Senang-senang mancing. Corona menjauh, petani corona sehat-sehat. Budi sama Pak D. Nah, dari Purwokerto jauh-jauh ke Papua. Memang usaha tidak mengkhianati hasil. Sopo sing berusaha bakale berhasil. Sekali. Mancing Maria. Lokasinya luas sekali. Ratusan hektar. Itu dilihat tuh ada pelangi. Indah sekali lokasinya. Jadi bayangan kita
tidak seperti di berita-berita bahwa Papua itu adanya perang ini, enggak. Ini di daerah transmigrasi, daerah yang damai, tentram, subur, makmur. Daerah Ekskarisi dan Banyumas meliputi Banjarnegara, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, nah ini masa sih?